Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini kita berada di Mangunsari dan ini ada jamrong istimewa. Pulang kontes, ya Mas Wali? Gimana kondisi setelah pulang kontes ini? Stabil Mas, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Di kontes keluar berapa kemarin? Mas, ditimbang? 96. Ini si jamrong ini istimewa ini, sapi paling ganteng nggak ya kemarin ya ikut kontes. Jos gandos. Di kontes 960 ya, tentunya ada penyusutan dibandingkan dengan pas di kandang ya. Dan ini kita lihat teman-teman, ini ada satu ekor sapi bakalan yang baru saja dapat dari petani. Mendet sayang putih Pak? Moro bongo ya. Tak kira aja mendet kalih ini, setunggal pribun. Oper-operan Langsung payu. Langsung laku teman-teman yang satu. Kemudian ini yang hitam. Super ya Pak? Super. Ini teman-teman. Mau ambil lagi. Gimana? Satu lagi di daerah kandangan. Kandangan, super kandangan. Juga? Kurang tahu. Kalau ini kira-kira bobot berapa Pak? Coba ini lagi mau ditimbang. Mau ditimbang sekalian? Ini lagi mau ditimbang. Lihat pasti tuh. Ini sudah ada Mas Budi di dalam. Nah ini kandang si jamrong. Ini nanti masuk kandang yang mana Mas Budi? Kandang yang sana. Rencana dijual lagi atau gimana? Ya insya Allah Mas, kalau ada yang cocok. Kalau ada yang cocok ya. Nomor HP boleh disebutkan? 081-227-196-010. Ini nomor Mas Budi ini. Dan kalau ini ditimbang teman-teman, tentunya bagian perut ini masih kosong ibaratnya ya. Habis ngambil siang hari teman-teman. Ini serem sapinya. Ekornya panjang sekali sampai kang serah ini bagian bulunya, bulu ekor. Jumbo potensi ini. Ya, Potensi jumbo ini. Kaki-kaki besar ya, bagian depan maupun yang belakang. Bang ini bang. Badean piro Mas? Belum. Badean. Bobot piro? Ya, kita mah. 54 ada enggak Mas ini? Bang. Oh, ini udah ada Mas Ayis. Ini sing jagoan. Jagoan ini. Pawang. Pawang. Halo Nis. Mundur. Nah ini teman-teman. Kita lihat ekornya besar sekali. Ngambil dari petani Mas. Petani. Sapi hitam. P berapa Mas Budi kira-kira? Belum Mas. Belum poel. Kecil ini kok. Oh masih muda ya berarti. Iya. Ya. Iya. Kakinya oke teman-teman. Timbangan sudah disiapkan. Bapak Yis 55 56. Masih. Siap. 56, 560 teman-teman. Aman. Yo wis, aman. Aman. 560.
Oke. Teman-teman bisa mengamati juga bagian kaki belakang masih tegak ini ya. Dan termasuk cukup besar ukurannya. Full hitam ya ini, Mas. Full hitam. Kalau bagian perut agak kenyang ya, bisa di 59 ya, 5859. Sapi hitam. Ada tanduknya ini, teman-teman. Nah, ini. Ini bisa teman-teman amati. Monggo, Dek. Oke. Ini dijual di kisaran harga berapa, Mas? Entar sama pusat. Sama Sagus. Atau nanti bisa japri dulu ya, Mas, japri, untuk ya, harganya, soalnya bosnya enggak ada di lokasi ini, teman-teman, Mas Agus. Nanti barangkali ada yang tertarik tadi bisa kontak langsung Mas Budi. Tadi belum dicek ya, Mas, puel berapa? Bentar, Kak. Kalau udah di kandang tak cek. Kayaknya belum puel. Belum. Kalau dari umur kisaran berapa nih? Ini sekitar 1,5 tahun, Mas. 1,5 tahun. Belum dulu, ada ya? Dulu bakalannya juga dari jenengan. Dari sini, iya. Masuk masih pedetan? Pedetan. Umur 6 bulan dulu. Kemudian rawat? Belum ada 1 tahun kayaknya. Belum ada 1 tahun. Iya. Kemudian diambil lagi nih, teman-teman, pindah ke sini lagi. El Barak Farm, Mangunsari, Kecamatan Ngadrejo, Kabupaten Temanggung. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di kandang barat. Setelah turun dari mobil, kurang lebih seperti ini. Kaki-kaki termasuk besar ya, Mas Budi? Lumayan. Dan masih tegak tentunya. Iya. Boleh lihat poelnya, Mas? Ayo. Kita lihat. Serem nih depannya. Nih, kita lihat kayak berapa. Tapi kayaknya non poel ke depan. Belum, Mas, masih kecil, masih semua ya. Itu. Betul. Non poel. Masih muda. Tadi bobot 56, kondisi perut. Nih, seperti itu bisa teman-teman amati. Pokoknya belum dikompor karena siang hari, kemudian baru saja ngambil ini. Kalau penuh ya kisaran 5859 ya, Mas Budi. Ya, sekitar. Kalau habis dikompor. Tahun rawatan di petani dulu. Dulu beli sekitar 6 bulan. 6 bulan dari sini, umur 6 bulan. Cus ini, potensi jumbo. Barangkali nanti ada teman-teman yang tertarik ya, bisa kontak langsung Mas Budi. Tadi nomornya sudah disebutkan. Mbak ini. Oke, teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.